salah satu favorit Neneng nih. Tahu nggak ini apa? Gudeg. Ya, betul. Kita sekarang berada di Gudeg Pejompongan. Apaan? Gimana mangkok kebesaran kita, Kang? Oh iya. Gak mau kalah. Kok gak mau ya? Kalau ini kita yang salah, Neng. Malah kurang gede piringnya. Ya, lagi dong, Kak. Tapi gak dapet. Tenang, kita atur. Saatnya mencicipi gudeg Jogja. Kang, bentar Kang. Itu nasinya mana ya nasinya? Hilang kemana Kang? Di dalam nasinya ketutupin sama lauk-lauknya. Ya sudahlah. Yang penting ada nasinya di bawah. Dia ngumpet malu-malu. Cerita sedikit tentang gudeg ya Neng ya? Boleh. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Menurut cerita, ya Jawa Tengah lah. Dibuat dari nangka muda. Dan itu perlu waktu berjam-jam untuk membuatnya, Neng. Untuk masak ini nggak 1-2 menit, berjam-jam. Ini warna gelapnya ini dihasilkan dari daun jati yang dimasak secara bersamaan. Nah, ini ada teman-temannya. Kayak misalnya krecek yang dibikin dari kulit sapi. Ada ati empela, daging ayam, dan telur. Ini disiram oleh kareh. Dibilangnya kareh. Ya. Enak, Neng. Nah, Neng, ini telurnya nih. Dia tidak hanya direbus biasa, tapi dipindang dulu, dipindang. Tuh, Neng, ciri khasnya kalau telur dipindang tuh berlapis-lapis dan sampai ke dalam-dalam. Tuh, ini spektakuler, Neng. Sok. Oh, you kill my brother. Jadi kungfu. Neng, coba Neng. Kasih karehnya dikit. Ciri khas telur pindang tuh emang bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam dan warna telurnya tuh lebih pekat. Bukan kan biasanya telur putih kan kalau telur rebus. Kenyang banget dan enak banget. Kang, kita nggak foto-foto, Kang. Oh, iya. Ada tuh belakang. Ya udah. Ayo sini, Mbak, foto rame-rame yuk. Sini. Bener. Serius. Sini, Mbak. Udah nggak usah ikut foto, kamu di situ aja, Neng. Ya. Ambil gambar. Ya udah deh. Mbak, lihat ke Mbak yang itu tuh yang cantik tuh. Kesini, Neng. Berhubung di sini gudeg, nanti pas foto bilang gudeg gitu yang kenceng ya. Oke? Oke? 1, 2, 3. Gudeg! Sini Neng, kayak tempat enak di situ Neng. Ayo. Di sini terkenal dengan pecel pincuk. Ayo Neng. Ini cara masuk yang aneh ya, membuka-buka gini.
Mas. Iya, Mas. Pesen pecel komplitnya satu, Mas. Oh iya. Pakai lontong. Paket rawonnya satu, Mas. Paket. Saya di sini minumannya yang spesial apa, Mas? Ada dawet. Terus ada teh poci. Terus ada campur. Campur apa? Campur itu kayak jelly. Terus ada agar-agar. Agar-agar. Jelly sama agar-agar sama kali. Oh, iya, sama ya. Kurang gini sih. Neng? Ya, Kang. Di hadapan kita sudah tersaji sesuatu yang sangat indah dipandang mata dan akan membuat lidah kita berjoget-joget. Dari ininya, Neng. Dia ada berbagai macam sayuran tuh. Toge, ada daun singkong, kacang panjang, bayam disiram dengan saus kacang. Sensasi nasi. Jadi kan dia pakai paya juga ya. Daun paya. Untuk yang doyan, emang enak daun pepaya ya. Emang dia ada ngasih sensasi rasa sedikit agak pahit gitu. Ini pada daun paya tuh. Oh iya, bayam. Belum ngobrol tadi sama bayamnya. Enak, Neng. Nah ini nasinya sebagai pembalan. Pembalan. Ada tempe orek. Kalau kayak tempe orek sama tempe ini sama serundeng itu kayak side dish gitu. Jadi ini memang tambahannya doang, utamanya sih ini nih. Tapi kalau peyek selalu ada, tradisinya kalau ada pecel pasti ditambah dengan peyek. Peyeknya peyek kacang. Rawon sekarang ya. Coba dulu rawonnya ya. Gurih. Nah, emang dari kelowok itu ngasih rasa tersendiri, Neng. Kelowok. Oh. Apa ya? Kelowok bahasa Indonesia apa sih? Ada gak sih? Kelowok bahasa Indonesia apa, Mas? Kelowok ya tetap kelowok. Dia, Bu, ntar dulu. Mbak, tahu kelowok gak bahasa Indonesia apa? Kelowok. Kelowok tetap. Jadi, kelowok. Tetap kelowok ya. Kelowok itu yang memberi warna hitam pada rawon. Dan ngasih rasa sensasi tersendiri pada rawon. Kelowoknya loh yang bikin beda. Ini sup-sup khas Indonesia ya, rawon tuh ya. Campuran antar bawang merah, bawang putih, terus lengkuas, ketumbar, serai, kunir, lombok, kelowok, garam, serta minyak nabati. Nah, semua bahan serai dan lengkuas dihaluskan lalu ditumis sampai harum. Baru di... ya inilah persis seperti ini. Saatnya kita foto. 1, 2, 3. Pecah! Jadi, Neng. Sekarang itu muter lagi. Cari makanan lagi yang oke banget. Oke, food. Ting ting ting, hidup punya, Neng.